baru dalam dua perlawanan aksi di Liga Super, Hidalgo, Kenny Atio dan juga Ang Kuaman. Yeah. So untuk Melaka, ini adalah kali pertama kesemuanya akan United yang bertandang di Stadium Darul Makmur. Yang dimiliki oleh Seri Pahang sukar sebenarnya untuk pasukan Seri membuka ke sebelah kiri. Oh, menghantar ke tengah, mungkin sedikit tinggi. Hidalgo menanduk dan gol. Oh, gol awal. Hanya kurang semenit. Pasukan penjaga gol Khairul Fahmi Cikman meletakkan Seri Pahang 1-0. Manuel Hidalgo berjaya menjaringkan gol. Tandukan yang berjaya menewaskan Khairul Fahmi Cikman. Kurang semenit. Jika kita lihat sekali lagi bagaimana memotong dan hantaran terus ke hadapan Khairul Fahmi Cikman, mungkin positioning beliau tidaklah yang paling baik. Muslim menghantar ke depan. Oh, cantik mencari Kenny Atiu yang menghantar ke Hidalgo bersama Kenny Atiu, pemain tinggi lampai. Hantar Abu Bakar Yakubu mencari Manuel Hidalgo. Pemain berasal daripada Argentina ini, kita lihat bagaimana beliau memiliki kelebihan untuk menggelecek. Ditolak jatuh Sonny Nordin tetap. Foul dikatakan oleh pengadil S. Loga Suara. Sebab itu peluang yang ataupun Mahmat membuka kepada Salah Hafiz. Manuel Dago penjaring gol untuk pasukan Seri Pahang malam ini. Melakukan serangan daripada belakang. Manuel Dago meloloskan diri. Satu lorongan yang agak bahaya sebenarnya. Manuel Dago ke ini cuba mengawal. Keluarkan Manuel Hidalgo nampak bersedia. Kenny Atiu berada di tengah. Satu antaran yang baik. Tanduk Semazeh. Oh, cantik daripada Hidalgo. Cuba mencari Aung Kahmat. Cari Hidalgo. Cuba mencari Kenny Atiu yang berjaya meloloskan diri, tetapi permainan diteruskan. Ada golan pemain yang cukup-cukup penting untuk pasukan Seri Pahang. Oh, ada satu terjahan daripada perlawanan malam ini. Terjahan yang dilakukan ke atas Manuel Hidalgo menjaring gol untuk pasukan Seri Pahang. Lihat bagaimana mungkin late tackle yang dilakukan. Lebih positif. Tarang ke hadapan, lorongan ke tengah rendah, tetapi dikeluarkan oleh Muslim Ahmad. Hidalgo cari Yakubu semula kepada Hidalgo. Garis timur robat. Oh, mungkin beliau mungkin perlu sukan Melaka United malam ini. Cukup penting di bahagian pertahanan ke bahagian tengah, tetapi di bahagian serangan mungkin boleh yang tidak berada di posisi yang beliau sepatutnya ada. Mungkin Khairul Fahmi Cikman tidak menyangka yang crossing yang bakal atau yang telah dilakukan oleh Malik Ma'arif tadi ke bahagian far post berikan sampai ke pemain Seri Pahang. Razam Aziz, counter attack yang cuba dilakukan oleh Seri Pahang. Hidalgo mengawal, terus mengacah, terus mencocok untuk masuk ke dalam, tetapi dikeluarkan orang ke depan. Masih bersama Malik Ma'arif. Hidalgo ketika ini, apa yang beliau akan lakukan? Tencungan yang cuba dilakukan Hidalgo. Teknik yang baik, tetapi penyudahan yang sedikit mengecewakan daripada Hidalgo. Kembatan sudah pasti merencatkan serangan-serangan yang cuba dilakukan Melaka United. Kedekapan Helmi Eliza. Mungkin masih belum panas S. Kumaran.
nampaknya tidak begitu menyengat di separuh masa yang pertama ini ataupun di 42 minit awal ini. Terengganu di Persada Liga Super sambil Manu Hidalgo cuba mencari Kenny Atiu untuk Melaka United mencari gol penyamaan di separuh masa yang pertama atau 2 minit terakhir. Seri Pahang bilik persalinan nanti. Apakah approach yang mungkin beliau lagi di hadapan secara keseluruhannya di separuh masa yang pertama? Melaka United mungkin lebih banyak memegang bola. Beliau sepatutnya berada di tengah kawasan atau tengah gawang gol dan membiarkan pemain-pemain meloloskan diri. Tetapi satu tackle kemas masih bersama Seri Pahang. Kenny Atiu mengawal. Cuba mencari Giovanni Gomez. Sambil itu bola dihantar ke hadapan. Jaya dikawal oleh pemain Seri Pahang. Manuel Hidalgo nolak ke hadapan. Maklima Arif cuba melepasi yang Suwon. Balik ke belakang kepada Hidalgo dan juga Azam Azeh. Hampir-hampir yang telah melakukan kesilapan hampir-hampir memberi sikit masalah kepada melakukan tindakan penyelamat. Hidalgo, Azam Azeh untuk Seri Pahang. Hidalgo. Menghantar ke belakang cari Azam Azeh. Hidalgo. Lorongan garap. Pada anda yang mungkin baru saja menonton, mungkin ada masa tambahan selama 11 minit perlawanan kerana perlawanan telah ditangguhkan selama 11 minit. Hidalgo ke tengah. Keluarkan. Masih. Hidalgo. Bola masih bersama Seri Pahang. Mampukah mereka mencari gol untuk mendahului? Hidalgo ke tengah. Bagaimana? Oh, satu peluang yang tidak berjaya. Terkena tiang daripada Malik Ma'arif. Satu hantaran yang menarik daripada Manuel Hidalgo. Masih bersama Seri Pahang ketika ini. Sekali lagi bagaimana peluang yang dimiliki. Hidalgo cantik ke tengah. Malik Ma'arif, oh, sedikit saja lagi. Kurang bernasib baik daripada Malik Ma'arif. Khairul Fahmi Cemat yang sudah semestinya tewas tetapi tiang telah menyelamatkan Melaka United. Hidalgo dengan gol awal. Selepas itu permainan agak seimbang di antara kedua-dua pasukan sebelum di awal separuh masa yang